Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, tentu penting bagi Borneo ya untuk apapun situasinya di empat pertandingan terakhir ini penting buat kami untuk mengumpulkan sebanyak mungkin poin. Ya. Walaupun kami rasanya udah nggak mungkin lagi mengejar Persiraja, tapi paling tidak kami berusaha memperlebar jarak dengan tim-tim yang berada di bawah Borneo saat ini ya, karena selisihnya juga nggak begitu jauh. Nah, yang saya kira ini pertandingan berbeda dengan pertandingan kami sebelumnya. Yang kami hadapi adalah Persiraja yang sudah pasti terdegradasi ke Liga 2 ya. Ini tentu bagi Persiraja sendiri, saya sudah melihat ketika mereka bertanding melawan Bali United ya. Di pertandingan sebelumnya Bali hanya menang 1-0. Dan Persiraja bukan tim yang menunjukkan bahwa mereka tim yang pantas terdegradasi ke Liga 2 ketika mereka bermain dengan semangat, antusiasme, kekompakan yang begitu tinggi pada saat mereka melawan Bali United. Untuk persiapan tim hari ini, insya Allah kita menargetkan 3 poin. Misi tim sedang bagus, latihan, dan sama-sama pokoknya untuk 3 poin untuk pertandingan besok. Ya. Kalau menurut saya pribadi itu, saya juga bersyukur dipercaya sama pelatih. Jadi dalam pertandingan kemarin, itu membuat saya lebih motivasi untuk tim Borneo FC. Kalau keputusan itu memang dari pelatih saja. Kalau saya bisa naikkan dia lagi jadi di atas kapten apa itu? Mayor. Ya. Atau jenderal sekalian, saya besok kasih dia jenderal itu. Ya. Nah, artinya ini yang harus dilakukan oleh pemain ya. Artinya ketika mereka ditunjuk oleh pelatih untuk menjadi kapten, mereka bisa menunjukkan penampilan terbaiknya. Sisi leadershipnya ini harus dimiliki oleh semua pemain. Tapi kapten tentu punya sisi lain, bagaimana dia bisa mewakili pelatih di dalam lapangan itu. Jangan dalam-dalam ya. Abi, apa? Terima kasih banyak. sukses saja. Ya, saya katakan tadi malam kalian paling tidak sekilas tentang kekuatan. Jadi ini naik dari bawah. Nggak ada orang yang jauh yang jaga, mungkin yang dijaga pemain-pemain mati, ada pemain-pemain yang tinggi. Cuaca panas, tetapi bagaimana konsep kotak menggertakkan semua tenaga bisa mempertahankan di peringkat A. Tepuk tangan. Sekali lagi fokus kita pertahankan peringkat A itu demi kejayaan Borneo FC. Jonathan Bustos, satu solo berbahaya, Jonathan Bustos! Begitu fenomena baru saja kita saksikan, upaya individual brilliant dari Jonathan Bustos, taruh pertahanan dari Persiraja mencetak gol buka bagi Borneo FC. Satu aksi yang tentunya sangat memukau, salah satu gol terbaik di dari Liga 1 baru saja kita saksikan di pertandingan di bagian bola in behind pada Siran. Kalau terus keras tadi wasit berani langsung akan memberikan kartu kuning sepertinya kepada Muhammad Fali. Tidak terelakkan kartu kuning juga agresi berlebih dari Fali yang menjatuhkan Sirana Marullah. Muhammad Fali terus tadi gol pindah sudah diberikan oleh Bustos yang kembali terlepas, kesalahan jatuh pertahanan Jonny Bustos. Rocky gagal kali ini. Haji Bayu Putra sangat sigap tadi. Hasil dari Jonny Bustos. Wah, satu umpan rumputnya ini Rose terlepas dari belakang. Untuk bisa memanfaatkan eksekusi ada gangguan. Sangat baik dari Haji Bayu Rose sudah punya. Wah, selesai. Wow, satu knockback pass. Wawan Sembrianto terlepas. Penalti bagi peserta enam. Sayang tadi. Satu upaya untuk menghadang Wawan Sembrianto. Akhirnya justru melakukan challenge keamanan sehingga memberikan tadi akan mengarah berbeda, namun kali ini dari titik putih Bustos berjalan unggul dengan nyaman dengan prinsip yang terus masuk tanpa mampu dihadang oleh Aji Bayu Putra yang sudah